Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Delvina. Kebetulan ini aku lagi jalan-jalan. Di sini aku mau buat tutorial makeup Korean look. Jadi kalian tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kita langsung aja ke tutorial makeupnya. Pertama kita aplikasiin moisturizer atau pelembab ke seluruh wajah, kita ratain dan kita tunggu moisturizernya ataupun pelembabnya betul-betul meresap ke kulit wajah. Dan selanjutnya kita aplikasiin bedak di seluruh wajah, kita tap-tap ke seluruh wajah sampai betul-betul merata. Dan kita aplikasiin concealer di bagian bawah mata dan bekas-bekas jerawat. Setelah itu kita blend menggunakan jari tangan aja, kita tap-tap, kita aplikasiin seluruhnya, kita tap-tap dengan merata. Setelah itu kita ke bagian alis, dan di sini sebelum kita bentuk alisnya, kita sisir dulu menggunakan spoolie brush, dan kita bentuk alisnya menggunakan pensil alis. Kita dari situ dulu kita bentuk. Dan kita rapiin lagi menggunakan spoolie brush. Dan setelah itu untuk merapiin alisnya kita aplikasiin concealer menggunakan brush seperti itu dan digarisi, dan untuk ngeblendnya menggunakan jari tangan ditap-tap lagi. Nah ini dia alisnya udah selesai. Kita lanjut ke bagian mata. Eyeshadownya itu kita buat warnanya yang soft gitu. Ini di bagian lipatan mata kita aplikasiin warna coklat, warna coklat yang biasa, nggak ada shimmernya ataupun glitter-glitternya. Dan di bagian kelopak matanya kita aplikasiin highlighter, ditap-tap aja menggunakan jari tangan. Setelah itu kita aplikasiin eyeliner, kita buat wingsnya sedikit aja, gak usah terlalu naik karena ini makeup Korean look ala aku. Nah udah selesai eyelinernya. Kita ke bagian bulu mata. Di sini kita aplikasiin mascara. Dan bulu mata bagian bawah juga kita aplikasiin mascara. Setelah itu kita aplikasiin bedak tabur ke seluruh wajah sampai betul-betul merata juga. Dan bagian bawah mata kita aplikasiin warna coklatnya, di bagian luar mata kita aplikasiin warna coklat yang sama seperti yang di kelopak mata, garis kelopak mata. Dan di bagian dekat inner corner kita aplikasiin highlighternya tadi. Setelah itu kita kontur hidung. Dan kita aplikasiin blush on. Blush onnya kita buat ala-ala yang di bawah mata gitu. Aplikasiin highlighter di bagian tengah hidung dan di bagian tulang pipi juga. Dan yang terakhir kita ke bagian bibir. Di sini kita aplikasiin lipstick ombre gitu yang
bagian luarnya kita aplikasiin warna nude atau warna coklat, dan yang bagian dalam kita aplikasiin yang warnanya lebih terang. Dan terakhir kita aplikasiin lip gloss supaya lebih berkilau gitu, nggak terlalu matte. Dan ini dia hasil looknya, makeup looknya. Semoga kalian dapat mengikuti makeupnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi.